Richard Hutapea. Selamat malam hadirin semuanya, teman-teman tersayang. Terima kasih banyak sudah datang meluangkan waktu ke konser Classic Meets Jazz Christmas with Ananda and Glenn Dauna. Saya persembahkan konser ini untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini dan spesial untuk sahabat saya Alvin Lubis dan Mike Mohede yang sudah mendahului kita semua. Saya persilakan Ananda Sukarlan. Thank you.
terima kasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Sorry tadi saya nggak menyapa, soalnya saya mesti ngecek piano, terus tau-tau kepengen main, ya terus jadi main aja. Malah bilang tadi tolong di silent HP-nya. Jadi ini formalnya, officially selamat malam, selamat datang. Dan kita udah sampai pada bulan Desember, dimana tentu aja kita merayakan Natal. Kalau di Eropa, salju udah mulai turun. Olahraga nasionalnya kita ski di salju. Kalau di sini olahraga nasionalnya kita debat apa ngasih selamat Natal tuh haram apa enggak. Tapi saya kira di sini nggak ada debat karena kalau haram pasti Anda nggak datang ke sini kan. Jadi terima kasih sekali udah mau datang. Nah ini tentu semuanya tentang Natal dan berikut ini adalah satu lagu juga yang tentang Natal tapi Anda belum pernah dengar. Karena ini emang lagu baru banget. Ini ceritanya gini. Jadi saya waktu itu di pesawat. Udah boarding. Tapi gak jalan-jalan. Artinya gak take off. Jadi kan handphone saya nyalain terus. Browsing. Nah saya tuh suka baca puisi. Segala macem. Terus saya nemu blognya. Seorang. Sebenarnya beliau bukan penyair ya, biasanya saya nggak pernah lihat puisi dari beliau, tapi saya baca buku-bukunya yang luar biasa, Pasung Jiwa, Entrok, dan segala macam novel-novelnya itu luar biasa, saya kagum banget. Nah, tahu-tahu kok ada puisi dari beliau, dan puisinya tuh beda banget dengan novel-novelnya. Ini puisi yang sangat celeneh, tapi tentang Natal. Nah, penyairnya itu, penyair atau penulis itu ada di sini. Jadi saya terima kasih sekali Mbak Oki Madasari udah bisa datang. Mbak Oki silahkan berdiri bisa. Terus, ya itu, jadi saya di pesawat terbang saya lihat puisi ini terus kayaknya saya pengen bikin musik gitu. Nah puisinya tuh aneh banget. Puisinya tuh judulnya Kado Natal untuk Joko Pinurbo. Joko Pinurbo itu adalah penyair, salah satu penyair terbesar kita ya di Indonesia. Terus stylenya ada sedikit kayak Joko Pinurbo karena ini emang Kado Natal untuk Joko Pinurbo. Terus saya mulai bikin musik di pesawat itu. Dan ini kisah nyata nih. Saya nggak bikin. Pas saya turun itu ternyata ketemu sama Joko Pinurbonya. Jadi kita satu pesawat, tapi kita nggak tahu karena saya sibuk dengan handphone mulu dan terus nulis sepanjang perjalanan. Terus itu loh, kok Mas Joko ada di sini? Iya, terus saya cerita deh. Terus Mas Joko bilang, oh iya, yang namanya Oki itu nggak pernah nulis puisi, jarang banget dia bilang pakai logat Jawa, logat Jogjanya. Iya itu Oki itu jarang banget kalau bikin puisi itu, tapi kalau bikin puisi oh, bagus dia bilang. Jadi terus aku bilang, iya Mas saya bikin ini gitu. Saya bilang tentang hari ini tapi Mas Joko tuh tinggalnya di Jogja. Waktu itu emang plane-nya tuh ke Jogja memang. Jadi Mas Joko gak bisa datang. Tapi inilah puisinya yang udah saya bikin musik, saya obrak-abrik, saya edit. Jadi mohon ini jangan dianggap sebagai penistaan puisi atau penistaan musik. Karena ini ada editannya. Jadi inilah Kado Natal untuk Joko Pinurbo, ini masih baru banget. Dan akan dinyanyikan oleh Arti Dewi. Kado Natal untuk Joko Pinurbo dari puisi Oki Madasari. Yang dibeli di toko serba adoh.
pasang di jendela, dihiasi pita berwarna. Aku mengendap dalam curi puisi saat rumah itu lelah. Puisi itu ku selipkan di dada. Ku sembunyikan hingga Natal tiba. Saat lonceng berbunyi, ku beri kado-kado yang dinanti. Kami membukanya berdua, lalu kecewa bersama. Puisi itu tak bersuara, semuanya tanggal saat ku selipkan di dada. Itu tadi kado Natal yang baru, puisi yang baru yang dibeli di toko serba ada dari puisi Oki Madasari. Ini lagu terakhir saya, sebetulnya ini pasti Anda tahu semua, ini dari lagu Silent Night. Tapi kalau saya yang main jadinya It's Not Too Silent. Jadi this is Fantasies on a Silent Night. Ya jangan deh, ini bunyinya kayak gimana gitu, Fantasies on a Silent Night. Tapi anyway, pokoknya tentang Silent Night.
Terima kasih. By the way, ini teka-teki nih. Kan Anda penggemar musik segala macam. Tadi dengar nggak kesalahannya? Yang ini saya ulang dua kali. Tapi itu bukan salah saya sih, itu salah Ahok. Semua yang salah Ahok sekarang. Anyway, itu tadi lagu terakhir saya. Dan sekarang saya persembahkan, tapi sebelumnya saya lagi-lagi mau cerita. Jadi Classic Miss Jazz itu kan di produsernya adalah Arti Dewi. Di sini saya sebagai anu aja apa guest star ceritanya, star nih ya ceritanya. Nah terus jadi sampai tahun lalu itu music directornya adalah Alvin Lubis. Sayang sekali Alvin telah meninggalkan kita semua. Jadi sekarang Arti Dewi menunjuk music director baru, pemain jazz, pianis pemain jazz, yaitu Glenn Dauna. Jadi sekarang saya persembahkan kepada Anda bagian jazznya, tadi classic meets jazz, sekarang klasiknya udah, sekarang jazznya, Glenn Dauna dan teman-teman. Terima kasih, dan ini Glenn Dauna. Selamat malam. Sekarang kita bagian jazznya nih. Saya juga sempat deg-degan tadi di belakang tuh. Habis dengerin Anda main. Oke, kita akan bawakan satu lagu Natal yang berjudul Sleigh Ride. Bersama Mika on bass. Dan Wetsu on drums. Thank you.
Terima kasih. Itulah Sleigh Ride. Kayaknya saya tadinya mau ngobrol-ngobrol dengan Anda-Anda, cuman Andanya sudah keburu jalan. Sebenarnya saya juga penggemarnya, fansnya Ananda. Saya pernah ketemu sekitar 7 tahun yang lalu waktu dia konser dengan Twilight Orchestra. Kebetulan saya pianisnya dari Twilight Orchestra juga. Terus kami sempat berbincang-bincang. Waktu itu Ananda kalau gak salah masih di Spanyol tinggalnya. Saya kagum sekali dengan permainannya gitu, sampai saya waktu itu sempat nemenin misalnya lagi gunting rambut, mana, ayo saya anterin, begitu. Oke, sekarang saya akan panggilkan seorang musisi yang bermain gitar. Sebenarnya ini saya udah kenal lumayan lama, seorang student, tapi sekarang gak student lagi, dosen di UPH, namanya Gihon. Gihon. Oke, saya panggilkan Gihon. Thank you.
Untuk performer selanjutnya, saya panggilkan teman saya, satu-satunya di dunia, Meda Kawu. Just gonna hear him wait.
see my baby. Selanjutnya saya panggilkan teman saya, Regina.
lampunya, Pak. Oke. Sekarang saya akan panggilkan seorang saksofonis, mungkin udah tahu tadi. Dari biasa dari pojok kiri, sekarang dari tengah, dari Tapanuli kita panggilkan Richard Hutapea.
Hello. Ah. Thank you. Lagu ini saya rasa cocok saya persembahkan untuk Indonesia. Mengingat keadaannya saat ini, kita semua berharap segera damai, segera tenang Indonesia sehingga balik normal seperti semula. My Grown Up Christmas List. Pasti teman-teman tahu, ingat lagunya, boleh sing along with me. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for the world in need. No more lives torn apart, and wars would never start, and time would heal. Have a friend, and right will always win, and love will never end. Oh, this is my grown-up Christmas list. Saya panggilkan kembali sahabat saya, Merakau and Regina Handoko. And also please welcome back Richard Hutapea and Gihon Lohanda. Kita mau nyanyi sama-sama ya, Dak, ya sekarang ya? Iya. Yeah. Lagu terakhir dari kami, persembahan kecil dari Classic Meets Jazz. Semoga berkenan di hati teman-teman semuanya.
sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye, oh come ye to Bethlehem. Thank you so much.
Dan di malam yang spesial ini, kita juga punya persembahan yang spesial dari Classic Meets Jazz kepada almarhum dari Alvin Lubis dan sahabat kita Mike Mohede. Keduanya merupakan pionir-pionir dan selalu ikut dengan acara Classic Meets Jazz dari awal. Kenapa saya ngomong? Karena Iwetnya cengeng banget. Jadi kalau dia ngomong bisa 15 menit kita tunggu dia selesai menangis baru dia bisa ngomong. Tapi tentu saja malam hari ini kita akan gak pernah lupa kepada sahabat kita. Sekali lagi Alvin Lubis dan Mike Mohede. Dan malam hari ini kita juga sangat merasa senang ya Iwet ya, sangat terhormat karena keluarga dari Alvin Lubis dan hadir di sini. Jadi kita punya persembahan kecil, semoga berkenan, mungkin bisa diwakilkan sama Alsa, ini dari kami sedikit bingkisan dari Classic Meets Jazz. Juga untuk Mike Mohede ya. Alsa boleh berdiri biar kelihatan. Nah dikasih lihat dulu lampunya. Iya. There. Ada papa dari Alvin Lubis juga ya? Ada papa dari almarhum Alvin Lubis. Terima kasih ya Om sudah menyempatkan datang nonton di sini, tante-tante semuanya. Juga satu lagi untuk Tina, perwakilan dari sahabat kami Mike Mohede. Boleh berdiri Tina, Tina ada ya. Kita beri sambutan. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian yang sudah hadir sini. Semoga berkenan konsernya. Dan semoga kita ketemu lagi di tahun depan Classic Meets Jazz 2017. Kami semua pamit dan have a very good night and Merry Christmas. Terima kasih.